Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Krek. setia Racing Girls Back Surabaya. Salam krek Mas Bayu. Salam krek Mas Bayu. Oke, kita jumpa lagi di video kali ini. Kita mau lihat-lihat seat post, dropper seat post dari Krek Brothers. Nah, ini kebetulan stoknya yo lengkap. Krek Brothers tipenya apa Mas Bayu? Yang ini Highland 3. Highland 3. Yang ini Highland buat XC Gravel. Highland XC Gravel. Yang ini Highland 7. Highland 7. Jadi ada 3 tipe Highland 3, Highland XC sama Highland 7. Nanti kita coba lihat satu-satu bersama Mas Bayu tercinta. Tapi ini apa ya Mas Bay? Ini toh. Wow, no topi nih, Krek Brothers ya no topi nih cak. Wah, iki mau golek mau topi nih seperti punya Mas Bayu, ready juga ya Mas Bayu? Ready juga. Ready juga. Oke, aku mau tanya-tanya sama Mas Bayu. Yang paling kanan ini Highland 3, ini kan ada dua Mas Bayu. Iya. Ini bedanya apa Mas Bayu? Ini bedanya di travelnya ini loh. Oh, di travelnya. Jadi panjang travelnya ini beda. Kalau yang paling kanan ini travel berapa Mas Bayu? Yang paling kanan ini travelnya 125. 125 mili. Jadi yang paling kanan ini 125 mili. Kalau yang butuh tidak terlalu tinggi travelnya ya cocok pakai yang ini. Sebenarnya ada yang lebih pendek lagi 100 cuma ya jarang sih. Kebanyakan ya paling tidak minimal 125 ya Mas Bayu. Iya, minimal. Kalau yang ini travelnya 170. Oh, langsung ke 170. 170. Ini tadinya ada 150 Mas Bayu ya? Ada dong, pasti oh, ada. Cuma ini lagi kosong betul stoknya. Oke, kalau untuk diameter ini ada berapa pilihan diameter Mas Bayu? Ada untuk 31, diameter. Ada 31, yang 30. Oh, berarti ada 31,6 sama 30,9. Krek Brothers Highland 3. Oke. Tanpa basa-basi. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Yang berikutnya Highland ini XC atau gravel ya? Iya. Ini untuk stensinya panjang berapa Mas Bayu? Travelnya? Stensinya ini panjangnya 80 apa ya Mas Bayu? 80-an ya. Oh iya, 80. Ya, untuk 80 XC. Untuk diameternya berarti yuk kecil ini ya? Kecil 27,2. 27,2. Jadi ini untuk sepeda XC biasanya kalau hardtail-hardtail kan pakai 27,2. Travel juga pakai 27,2. Jadi lek perlu pakai dropper post Krek Brothers ini sediain. Ini barang langka ini. Jarang ini 27,2. Ini travelnya 80 ya Mas Bayu. 80 mm. Oke, istimewa sekali. Kita lanjut tipe yang paling kiri. Apa ini Mas Bayu? Highland 7. Highland 7. Highland 7 ini sepertinya juga ada dua pilihan. Ini travel berapa aja Mas Bayu? Ini 125, ini 150. Oh, 125, 150. Iya. 170 kosong. 170 kosong. Oh, berarti ini yang ready 125 sampai 100 sama 150. Nah, untuk Highland 7 ini seri yang paling tinggi nih ya Mas Bayu ya. Paling tinggi. Paling tinggi. Jadi ada Highland 3. Terus kalau yang khusus untuk XC atau gravel ukuran 27,2 Highland XC gravel. Dan ini seri paling tingginya Highland 7. Yo biasane lek barang sepeda yo lebih ringan lah pasti. Paling dhuwur biasane paling ringan wis paling sip lah sorono. Tapi Highland 3 yo wis sip juga. Sesuaikan dengan kebutuhan aja lah. Untuk Highland 7 ini travelnya 125 sama 150. 150. Untuk diameternya pilihannya diameter tetap sama. Oh, sama. 30,31. 30,9 sama 31,6. Oke. Begini, Wash Krek Brothers Highland 7 sangat ciamik. Sama ini dia itu udah include perkabelannya, innernya sama hosingnya itu dari jack wire. Serius tambah sip tenan nih. Ini untuk apanya Mas Boy ini yang sampean pegang? Ini Highland remote kit. Oh, jadi ini remote-nya. Mari kita lihat seperti apa remote-nya Mas Bayu. Remote-nya. Kita buka. Krek Brothers remote kit. Jadi remote-nya ini kompatibel buat semua tipe ini dari Highland 3, Highland XC, gravel sampai Highland 7. Yang beda tuh biasanya kalau gravel kan drop bar ya.
itu ada remote-nya khusus. Kalau ini berarti remote-nya buat yang XC, jadi handlebar-nya ya sama kayak buat MTB lainnya. Nah, ini dia remote-nya dari Crank Brothers. Ini Mas Yo dipakai buat selain merek Crank Brothers yo bisa Mas Bayu? Bisa, bisa, tetap. Jadi bisa. Jadi kalau panjenengan sedoyo punya dropper seat post merek lain, ndak ada remote, pakai remote Crank Brothers juga bisa, karena remote-nya ini juga dijual terpisah. Jadi yo ojo khawatir, ada kit remote-nya. Oke, itu sangat jamik. Nanti setelah ini kita lihat Mas Bayu instalasi dropper seat postnya ke sepeda. Be yang mau lihat bagaimana caranya dan kegantengannya setelah dipasang. Nanti kita lihat Mas Bayu yang akan beraksi. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam crank.